Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir di sini. Dan dalam hal ini saya ucapkan selamat untuk sahabat saya, Saudara Surya Paloh, yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok. Gitu. Saya dari dulu pengen punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi gak bisa-bisa gitu loh. Kumis saya di ujung 3, di sebelah kiri 2. Jadi saya lebih, kalau pakai kumis itu orang manggil saya Fu Manchu. Mas Brewok yang saya hormati. Boleh kan? Boleh. Selamat terpilih kembali sebagai Ketua Umum 2024-2029. Pak Surya dan saya perjalanan jauh. Kita sama-sama alumni dari alma mater yang sama. Alma mater Beringin. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Ya. Jadi roda kehidupan berputar. Ya. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, kita harus tahu peran kita. Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Mas Brewok ini hebat. Tahu aja mana yang kuat gitu. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya, beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Saudara-saudara sekalian,